Halo guys, welcome back to my channel Capricorn Vlogger. Di video ini saya akan mereview V-Ray 5.2 dengan SketchUp Pro 2022. Ada fitur menarik di V-Ray terbaru ini. Saya akan menjelaskan fitur apa saja dan cara penggunaannya bagaimana. Tutorial penginstalan bisa kalian lihat di akhir video ini. Kalian juga bisa mendapatkan SketchUp Pro 2022 dan V-Ray 5.2. Link ada di kolom deskripsi. Oke, langsung saja kita mulai guys. Fitur menarik ini adalah salinan dari sketser guys ya. Ini kita bisa membuat banyak objek dalam satu bidang. Kita langsung saja kita coba buat kita grup. Kita klik di sini sketser over selection. Ini guys. Setelah itu kita pergi ke chaos CMOS kita. Kita coba menggunakan ini. Kalian klik bagian ini, geometri ini. Dan open setting di sini. Setelah diklik ini, kalian klik ini, enter ini. Add. Dan seperti ini guys. Begitu guys. Ini terlalu banyak, kita bisa menurunkan ini. 0,05. Coba kita tes center. Kita akan mencari tampilan yang terus kita cari di like gel. Dia akan otomatis memberikan settingan-settingan like. Kalian bisa memilih sun kayak atau dengan HDSD. Saya coba dengan ini dulu. Kita generate variasi. Jadi sini tidak usah menyeting-neting apa-apa lagi. Dia sudah merekomendasi settingan ini dan saya akan pilih settingan ini guys. Guys, di sini
kita akan coba setting kaki dulu. Kita ingin ukuran pohon ini random ya guys ya. Minimal rotasinya 90 derajat, dan ini skillnya kita pilih di sini maksimal skill. Kita mungkin bisa perbesar waktu kita pilih 2. Dan pohon-pohon ini ada yang ukuran ini besar dan kecil, itu makanan. Jadi ukurannya pohon ini akan berbeda-beda. Dan coba kita akan menambahkan objek lainnya, misalnya ini dan ini. Kita klik 2 ini dengan kontrol, klik scatter dan add lagi. Itu guys, kita coba render. Mencari material di ini adalah fitur baru juga dari tirai ini. Kalian bisa mencari material di sini, material guys seperti ini. Karena saya sudah mendownloadnya, kita tinggal attach saja ini. Saya akan menggunakan material ini. Ini dia guys. Apply di sini. Scared.
Di sini kalian mendapatkan file seperti di video ini. Cara installnya kalian tinggal klik dua kali pada file ini atau run administrator. Yes. I agree. Di sini saya menginstal 3 SketchUp 2022, 2021 dan 2019. Dan di sini saya akan hanya menginstal di SketchUp 2022. Langsung saja klik install. Tunggu hingga proses penginstalan selesai. Kalian bisa close aja pop-up ini. Hilangkan centang ini dan klik done. Proses penginstalan sudah selesai. Sekarang kita akan mengcopy crack ke dalam folder yang sudah ditentukan. Kalian copy teks ini dan pergi ke folder baru dan tinggal paste di sini. Enter. Dan kalian copy atau move sini dan replace, continue. Dan sekarang kita akan mencoba membuka di SketchUp 2022 Pro. Kira kalian sudah muncul pada SketchUp 2022 Pro. Jika kalian baru pertama membuka install ini, kalian harus login dulu di CaosJamos Pire ini, atau kalian membuat akun baru. Kalian akan mendapatkan model-model seperti ini dan tentunya material yang bisa kalian gunakan pada SketchUp.